Nomor 3. Hasil dari logaritma berikut ini adalah, nah, yang pertama ini kita rubah dulu ya. Ini kita rubah menjadi 4 log 1/64. Ini 64 itu 4 pangkat 4. Jadi kalau 1/44 bisa kita tulis menjadi 4 pangkat min 3 ditambah 6 log 27. 27 ini 3 pangkat 3, ini bisa kita tulis 6 log 3 pangkat 3. Kemudian kita punya 36. 36 ini 6 kuadrat. Dan akar 3 ini adalah 3 di pangkat setengah. Jadi log 36 kita jadikan 6 kuadrat. Kemudian ini kita bagi. Ini 6 log 36 adalah 6 kuadrat. Dikurangi maksud saya 6. 6 akar 6 ini sama dengan 6 ya. 6 akar 6 ini adalah 6 pangkat setengah. Jadi ini sama dengan 6 pangkat 1 tambah setengah sama dengan 6 pangkat 1 per 3 ya. 3 per 2 maksud saya, 3 per 2 ya, 1 setengah itu kan 3 per 2. Oke, kemudian ini saya jadikan log 6 pangkat 3 per 2. Kita punya beberapa rumus. Kalau A log A ya, bilangan pokok dan yang ada di log sama, ini sama dengan 1. Kita juga punya rumus A log B pangkat N adalah N A log B, atau bisa kita generalisir lebih detail lagi, A pangkat N ya log B pangkat M adalah, ini M-nya di atas, M per N dari A log B. Nah, ini adalah rumus-rumus yang kita gunakan. Kemudian rumus berikutnya, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi seolah-olah kayak B-nya bisa dicoret gitu ya. A log C. Oke, ini adalah rumus-rumus kita. Nah, kita aplikasikan ke sini, berarti min 3-nya bisa turun. Ya. Dan 4 log 4 ini nanti akan 1. Ini saya turunkan dulu. Min 3 ini 4 log 4. Ya, 4 log 4 ini nanti 1. Berarti tinggal min 3 aja nanti, ya. Plus ini adalah perkalian. Jadi 3-nya bisa saya taruh di sini, ya. Ini juga langsung bisa saya taruh di sini, nggak apa-apa. Kali ini pangkatnya ini yang di atas. Yang ini di atas 2 per ya, 1 per 2 berarti ya, baru lognya kita tulis 6 log 3, ini 3 log 6 ya. Tadi pangkatnya 3 sudah saya pindah ke sini, pangkatnya 6 sudah saya pindah ke sini, dan pangkatnya 3 yang ini saya pindah ke sini. Nah, ini nanti kita gunakan rumus ini menjadi 6 log 6 dan itu hasilnya 1 juga. Ini dibagi, ini 2-nya turun. 2 6 log 6. Oke, dikurangi, ini 3 per 2-nya turun. 3 per 2 6 log 6. Sehingga kita dapatkan min 3 ditambah, ini setengahnya kan bisa naik ke atas ya. Jadi 2, 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 3 adalah 12. Per 2 dikurangi 2 per 3, 2-nya kita jadikan 4 per 2 dikurangi 3 per 2. Ini min 3 tambah 12 adalah 9 dibagi 4 kurangi 3, 1, 1 per 2. Nah, ini sama dengan 9 kali 2 sama dengan 18. Ya, atau saya tulis di sini aja. Saya khawatir nggak kelihatan, ya. Nah, ini akan sama dengan 9 kali 1 per 2 sama dengan 18.
Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 3 dan jawabannya adalah yang C.